Sehat bersama Biofitologi dan Damai bersama Dama TV. Ya, pemirsa Dama TV, apa kabar dengan pemirsa semuanya yang berada di rumah atau dimanapun Anda berada, bahkan di seluruh dunia, karena kami saat ini bersiaran melalui YouTube channel di Dama Televisi. Baik, pemirsa Dama TV, saya Sapna Dewi akan menemani Anda sampai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya kita akan mengenal banyak sekali pelajaran tentang energi, kaitannya pikiran dengan penyakit-penyakit yang kita hadapi pada saat ini. Baik, pemirsa Dama TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik sekali dan mungkin ini ada di antara pemirsa yang sedang mengalami hal ini, yaitu mengenal tremor dan Parkinson serta pengobatannya. Baik, sebelum kita melihat video keterangannya, saya akan sapa dulu yang luar biasa CEO dan founder dari Biofitologi, Bapak Agus Sulaiman. Apa kabar, Pak Agus? Sehat selalu. Damai ini ya, tenang ya. Sehat selalu. Baik, yang berikutnya tentunya kita sudah tahu beliau adalah ahli meditasi dan bagaimana cara memanage your mind ya, batin kita. Tentunya kita sudah mengenal beliau. Beliau adalah Yang Mulia Bhikkhu Dhammawicayo Mahathera. Apa kabar, Bante? Ya, semoga semua orang berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan di dalam batin dan pikiran kita bersama. Iya, sambil mengenal diri, bagaimana sebenarnya diri kita, fisik kita, dan bagaimana pikiran kaitannya dengan sakit kita, kita akan tonton dulu video yang satu ini. Halo sahabat sehat, Anda sering mendengar tentang penyakit Parkinson. Namun, tahukah Anda apa itu sebenarnya penyakit Parkinson? Sebelum mengenal lebih jauh tentang Parkinson, mari kita mengenal salah satu gejala dari Parkinson, yaitu tremor. Tremor adalah gemetar atau bergerak tanpa sadar mulai dari ringan sampai berat dan umumnya terjadi pada tangan, kaki, wajah, kepala, atau pita suara. Dari jenisnya, tremor terbagi menjadi yang pertama, resting tremor, terjadi saat otot-otot sedang mengalami relaksasi atau istirahat. Pada tremor ini, getaran anggota tubuh khususnya tangan atau kaki lebih terasa saat istirahat. Yang kedua, action tremor. Tremor yang terlihat saat otot berkontraksi dan bergerak, misalnya saat seseorang sedang berjalan, nampak ketidakseimbangan tubuh akibat tremor ini. Selain jenis tremor di atas, terdapat jenis tremor lain yang dikategorikan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, tremor esensial. Jenis tremor ini tidak diketahui dengan jelas penyebabnya. Namun diketahui bahwa faktor genetik turut berperan dalam terjadinya tremor esensial. Diketahui bahwa sekitar 50-70% kasus tremor esensial terdapat anggota keluarga yang mengalaminya juga. Gejala tremor esensial dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama saat emosi, stres, kelelahan, serta mengkonsumsi kafein dan rokok secara berlebihan. Yang kedua, tremor Parkinson. Disebabkan oleh penyakit Parkinson, tremor ini terjadi pada saat penderita istirahat dan gejalanya berkurang setelah ada pergerakan. Yang ketiga, tremor cerebellum. Jenis tremor ini terjadi karena adanya kerusakan otak kecil yang diakibatkan oleh penyakit stroke, tumor, penyakit multiple sclerosis, dan bisa juga terjadi pada orang yang memiliki ketergantungan obat dalam jangka panjang. Yang keempat, tremor psikogenik. Tremor ini timbul karena gangguan psikologis sehingga dapat terjadi secara tiba-tiba dan lokasi area tubuh yang bergetar pun bisa berubah-ubah. Yang kelima, tremor fisiologis. Terjadi karena tubuh bereaksi akibat pengaruh obat-obatan tertentu, kadar gula darah yang rendah, atau adanya gangguan kelenjar tiroid. Tremor jenis ini bisa disembuhkan seiring hilangnya apa yang menjadi penyebab dasarnya. Selanjutnya, kita akan mengenal mengenai Parkinson. Parkinson adalah penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan mempengaruhi bagian otak yang berfungsi mengkoordinasikan gerakan tubuh. Akibatnya, penderita kesulitan mengatur gerakan tubuh termasuk berbicara, berjalan, dan menulis. Penyakit Parkinson terbagi menjadi 5 tingkatan, yaitu Stadium 1. Pada Stadium 1, gejala penyakit Parkinson tergolong ringan dan tidak mengganggu aktivitas penderita. Stadium 2. Jangka waktu perkembangan penyakit Parkinson dari Stadium 1 ke 2 berbeda pada tiap penderita, dapat berlangsung dalam hitungan bulan bahkan tahun. Pada tahap ini gejala mulai terlihat.
Stadium 3, penyakit Parkinson pada stadium 3 ditandai dengan gejala yang makin jelas terlihat. Gerak tubuh mulai melambat dan mulai mengganggu aktivitas penderita. Stadium 4, pada tahap ini penderita mulai kesulitan berdiri atau berjalan. Gerak tubuh penderita semakin melambat sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk menunjang aktivitasnya. Stadium 5, penyakit Parkinson pada stadium 5 dapat membuat penderita sulit atau bahkan tidak bisa berdiri sama sekali. Penderita juga dapat mengalami waham atau delusi dan halusinasi. Gejala awal Parkinson biasanya cenderung ringan dan tidak disadari oleh penderita. Terdapat 3 gejala utama yang dialami penderita penyakit Parkinson, yaitu tremor, gerak tubuh melambat, dan kaku otot. Penyakit Parkinson terkait dengan kerusakan sel saraf di bagian otak yang disebut substantia nigra. Hal ini menyebabkan berkurangnya produksi dopamin sehingga gerakan tubuh pun melambat. Banyak orang yang mengkaitkan tremor esensial dengan penyakit Parkinson, padahal keduanya berbeda. Berikut beberapa hal yang membedakan kondisi keduanya. Yang pertama, berdasarkan waktu getaran. Getaran esensial biasanya terjadi pada saat penderita sedang menggunakan tangan. Sementara tremor pada penyakit Parkinson paling sering terjadi ketika tangan berada di samping atau sedang beristirahat di atas paha. Yang kedua, berdasarkan faktor kondisi terkait. Tremor esensial umumnya tak menyebabkan masalah kesehatan lain, namun penyakit Parkinson dikaitkan dengan postur tubuh yang bungkuk, gerakan lambat, dan gaya berjalan yang terseok-seok. Meski begitu, terkadang tremor esensial dapat berkembang menjadi gejala neurologi seperti gaya berjalan yang tak stabil. Yang ketiga, faktor bagian tubuh yang terpengaruh. Tremor esensial seringkali mempengaruhi tangan, suara, dan kepala. Sementara tremor Parkinson biasanya dimulai dari tangan lalu mempengaruhi kaki, dagu, dan bagian tubuh lainnya. Meski penyebab pasti dari penyakit Parkinson belum diketahui, namun bukan berarti tidak bisa dicegah. Beberapa cara sederhana untuk mencegah penyakit Parkinson diantaranya, lakukan kegiatan atau aktivitas seni agar membuat koordinasi antara otak dan otot berjalan dengan baik, kurangi konsumsi kafein, lakukan senam aerobik untuk membantu mengatasi gejala, tingkatkan konsumsi sayuran dan buah-buahan yang mengandung antioksidan, konsumsi teh hijau, terapkan pola hidup sehat dengan konsumsi gizi seimbang, berolahraga dan aktivitas secara teratur, hindari paparan senyawa paraquat yang banyak terkandung di dalam pestisida dan herbisida. Ya, baik Pemirsa Dharma TV, itu tadi sekilas tentang Parkinson atau dan tremor dan bagaimana cara pencegahannya. Perlu diketahui untuk Anda yang ingin interaktif melalui video call bisa dilakukan nanti pada pertengahan segmen kedua. Jadi kita bahas dulu Parkinson dan tremor ini dan nanti kita akan buka untuk sesi interaktif dan pengobatan transfer energi. Baik, Pak Agus, saya ingin menanyakan ini biar lebih mantap ini pengetahuan kita tentang Parkinson. Apa sebenarnya penyakit Parkinson itu, Pak? Kerusakan saraf. Jadi rusak dong. Kalau udah rusak bisa dibenerin nggak? Kan manusia ini tubuhnya kan otomatis. Kalau ada kerusakan pasti ada regenerasi sel. Dengan kecerdasannya tubuh, yes. Namanya ya, kecerdasan ya. Tubuh ya. Cuman kalau kena polutan itu memang kerusakan itu tambah parah. Jadi untuk memperbaiki, untuk meregenerasi sel, tidak ada waktu untuk meregenerasi sel. Jadi dia kena polutan ini, polusi udara dan polusi air, segala yang kita konsumsi itu kan banyak polutan-polutan. Jadi kita semua berpotensi untuk Parkinson dong? Oh iya. Atau tremor iya. Itu? Tremor. Makanya sebelum kita terkena Parkinson, kita harus latihan. Yang paling bagus itu sebetulnya senam aerobik. Karena otak dan gerak ini, gerak tubuh, terus jalan. Kalau dansa-dansa? Boleh. Yang seneng yang, itu ya? Yang seni, ya. Yang seni itu kan memerlukan pemikiran dan perlu gerak. Antara pikiran dengan gerak itu nyambung. Kalau Parkinson nggak nyambung, mau begini kakinya gini. Oh, jadi otak nyuruh apa yang ini? Nggak jalan. Jadi motoriknya terganggu. Oke. Saya belum pernah ada keluarga yang seperti itu. Jadi saya benar-benar nggak begitu ngerti ya, Pak Agus. Apa sih sebenarnya fungsi saraf otak dan mengapa penderita Parkinson dapat mengalami gangguan sistem saraf tersebut, Pak? Nah, ya terus terang aja gangguan itu ada karena yaitu antara
saraf di otak dengan saraf motorik tuh nggak nyambung. Jadi kayak kelistrikan jadinya ya, kayak listrik gak nyambung, mau pedot ayo apa ini? Ya seperti itu. Ya, ya. Dan ya, nyatanya di dunia kedokteran medis itu sampai saat ini belum ada obatnya tentang Parkinson. Contohnya kayak Muhammad Ali yang hidup di negara yang maju, sangat maju di Amerika, nggak bisa disembuhkan. Ya, ya, ya. Tapi saya bersyukur, saya belajar ilmu biofitologi ini. Biofitologi ini sudah bisa menjawab. Oh, luar biasa ini. Berarti untuk pemirsa Dharma TV mungkin yang ada Parkinson, bisa jadi biofitologi adalah jalan untuk menuju kesembuhan. Betul. Ya. Jadi jangan pemirsa Dharma TV yang ada kena Parkinson, jangan putus asa. Ini masih ada satu-satunya ilmu terapi tanpa obat, tanpa pijat, tanpa lain-lain, bisa dibuktikan nanti. Ini saya kan punya pasien yang di dekat Batu sini. Itu tremornya, Parkinsonnya sudah menyerang lidah. Oh. Jadi tidak bisa bicara. Terus, tapi makan bisa ya? Makan ya bisa, tapi ditulang. Bisa keluar semua gitu kalau makan. Jadi makan bisa, tapi ditulang. Tidak bisa makan sendiri. Wong ini goyang semua kok. Iya. Jadi saya bersyukur sekali, saya terapi sekali itu kedua kali datang ke rumah sudah bisa ngomong. Oh ya? Iya. Kedua kalinya terapinya? Enggak, sekali begitu kedua kalinya sebelum saya terapi sudah bisa ngomong. Oh, luar biasa ya. Padahal hebatnya kayak gitu ya. Wah, iya gini, udah gini kocak gini enggak bisa ngomong kok sampai lidahnya sampai itu belakangnya itu anaknya pakai kipas angin yang kecil itu di kipasin terus, itu berjalan 9 tahun setengah. Wow, kok betah ya? Jadi seperti olahraga gitu, keringatan terus. Waduh, jadi pasangin kipas ya? Iya. Oke, baik, suatu harapan yang baik ya Pak Agus ya. Baik, ini kita akan jeda dulu. Baik, pemirsa Dharma TV, sekali lagi saya ingatkan bahwa telepon interaktif Anda bisa memakai video call melalui WhatsApp ya. Dan itu nanti di pertengahan segmen kedua. Baik, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah yang satu ini. Saya Hanisa Nyaruri dalam program acara Cahaya Kehidupan. Tentu menarik sekali tentang penghormatan terhadap orang yang layak dihormati ini. Saksikan Cahaya Kehidupan hanya di Dharma TV. Jangan sampai budaya kita digempur oleh budaya asing. Di sana itu banyak orang-orang, priayi-priayi yang tangannya itu gatean. Tetapi jika kita mencari hidup dari budaya, rela nggak kita menjual budaya kita? Solusinya adalah sedekah kebaikan. Siapapun yang mau maju dalam kekayaan batin dan pikiran kita, sadar damai, sadar damai, sadar damai berulang-ulang. Saksikan Dharma Wacana hanya di Dharma TV. Buka YouTube kalian, ketikkan Dharma TV di kolom pencarian, lalu klik logo teratai berikut ini. Like and subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan tombol notification agar kalian dapat info video-video terbaru dari kita. Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dharma TV. Baik, pemirsa Dharma TV, terima kasih Anda masih setia bersama kami di sini, dan kita sedang membahas di sini mengenai tremor Parkinson dan bagaimana pencegahannya. Baik, saya beralih ke Bante dulu ini. Bante, sebenarnya bagaimana sih mencapai ketenangan di dalam kondisi yang sakit, Bante? Wes kok wes loro dikongkon menang iki piye gitu. Ya inilah, jadi sesungguhnya sebelum sakit kita sudah latihan meditasi, sehingga kita sudah mahir untuk memahami mana yang arah sakit dan mana yang dikatakan bebas dari sakit. Kalau kita belum mahir, sekarang tahu-tahu mau minta bisa bebas dari sakit, sulit. Karena itu kan
ilmu dari pikiran itu kan tergantung kebiasaan kita. Maka dari itulah, beruntunglah mereka yang rajin meditasi, lama-lama mereka mengerti, oh begini loh, sakit, kalau kita masuk ke sakit, bagaimana kita bebas dari sakit, kita bisa merasakan, membebaskan. Jadi untuk ini, mereka sudah meditasi, diem 5 jam, 6 jam, sakit sekali, tapi pada satu saat menemukan, oh di sini letaknya, aku tidak sakit lagi. Nah, itulah yang dikatakan harus latihan. Tidak ada yang dikatakan instan. Jadi tidak ada umumnya, aku mau tidak sakit Bante, sekarang belajar langsung dapat. Itu namanya buat aja supermi sendiri. 5 menit jadi. Gak bisa, jadi 5 menit itu atau satu hari gak bisa. Harus pengalaman yang mereka alami itu 5 tahun, 6 tahun latihan dengan sungguh-sungguh baru ada hasilnya. Ya. Dan itu tidak tergantung dengan obat anti nyeri. Kan orang-orang banyak tergantung juga pada obat-obatan ya. Oke, jadi ada efek lagi. Mending meditasi ya, bagus ya? Iya. Oke, iya. Terus kemudian, apakah Parkinson itu berhubungan dengan keturunan, Pak Agus? Cuma 10-15% aja. Oh gitu ya? Nggak mesti juga ya? Nggak mesti juga. Oke. Bagaimana dengan gejala yang tampak pada penderita Parkinson ini? Oh, terutama tangan ya. Tangan, motorik ya? Tangan, kaki, dagu, lidah. Saya kayaknya. Jadi, kalau saya pegel-pegel goyang-goyang ini apa ya, Pak ya? Oh, itu kebiasaan. Pegel ini rasanya ya. Kebiasaan. Kurang bukan senam ya? Bukan Parkinson itu, tapi kebiasaan. Ya, ada yang senang ini gini. Kan gitu. Macam-macam itu kebiasaan. Oh, itu kebiasaan, Pak. Bukan jenis ini ya? Bukan, itu kebiasaan. Kebiasaan buruk. Oke. Jadi saya dulu pernah di depan rumah saya itu ada Pak Bapak becak itu senengane lidahnya bibirnya di lidah anu dibuka, lidahnya dikeluarkan kayak orang meludah gitu. Ya, gitu. Oh, gitu-gitu ya. Iya. Akhirnya kebiasaan suatu aja. Ketika saya bilang, nanti kamu suatu ketika kena batunya. Kamu itu ngomong apa? Nah, suatu ketika ada istrinya tentara, komandannya itu diantar sama ajudannya ke pasar. Terus? Dikelihatkan ibu komandannya ini, ibunya komandan ini diludahi, pukul giginya, rontok dua langsung sembuh itu. Oh no, cerita nih. Jadi itu bukan tremor ya Pak? Itu kebiasaan. Bukan, itu kebiasaan. Jadi harus dibedakan ya. Apa bedanya tremor sama Parkinson ayo? Loh, kalau Parkinson itu pasti tremor, tapi kalau tremor belum tentu Parkinson. Oke, ya. Baik, pemirsa Dama TV, Anda bisa menelpon kami untuk interaktif dan menerima transferan energi Biovitology. Ya, bisa melalui video call jika Anda berkenan untuk tatap muka. Tatap muka, biar kita tahu semua ya. Baik, telepon bisa dilihat di nomor ini. Ya, Bante. Apa akar masalah dalam pikiran manusia yang mudah goyah ini? Mudah goyah? Ya itulah yang dikatakan mudah goyah itu karena mereka dimulai dipimpin oleh nafsu keinginan. Aku ingin sembuh, aku tidak mau sakit. Nah itu keinginan, tapi tidak mau terima kenyataan. Kalau ketika sakit kita terima apa adanya, tidak melawan, otomatis kita sudah lebih tenang. Kalau kita berontak, aku nggak mau sakit, aku mau sehat, tapi kenyataan sudah sakit. Itulah yang dikatakan mereka berontak sendiri tidak bahagia. Oke. Baik. Ya, kita terima telepon dulu ya. Bante. Dan bagus. Selamat malam, Ibu Ade. Iya. Iya, selamat malam. Dari kenapa ini kakinya masih sakit? Kakinya masih sakit. Sakit banget. Masih sakit dua-duanya. Lagi sakit dua-duanya nih, bagus. Ya, sudah mengalami perubahan, Pak Anu Bu Ade. Ada. Halo. Ada perubahan. Iya. Sudah mengalami perubahan Bu Ade? Iya, ada. Ada ya. Oke. Yang rajin Bu Ade, kemudian di sesi terakhir juga ngikutin aja ya, biar cepat sembuh itu, berangsur-angsur sembuh. Iya. Oke. Ya, ngikuti instruksi saya Bu Ade. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut, napas. Lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, cukup santai, rileks,
mata dipejamkan, arahkan ke kaki energi yang saya transferkan ke ibu. Sudah, Bu Ade. Halo. Ya. Gimana Bu Ade rasanya? Agak lumayan, bening. Ada kemajuan agak ya. Maju. Nanti sesi terakhir ngikuti lagi Bu Ade. Biar cepat. Iya. Biar sakitnya hilang tuntas itu. Iya. Iya, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya, tetap semangat Ibu Ade. Anu, cukup telaten ya Bu Ade ini ya. Iya. Baik, yang berikutnya ini ada video call rupanya masuk. Selamat malam Pak Simon. Dari Makassar ini. Iya. Kok gelap? Ya betul. Chamber gelap-gelap. Oh, udah kelihatan ini beliaunya ini. Iya. Iya. Iya Pak Simon. Gimana ini? Ada perubahan Pak Simon? Iya. Bagaimana ada perubahan? Ada perubahan ya. Oke. Langsung aja Pak Simon. Ada. Oke, langsung Pak Simon, tarik yeah. Nafas dari hidung. Lepas dari mulut. Iya. Yeah. Nafas dari hidung. Lepas dari mulut. Tarik nafas dari hidung, lepas, nafas, lepas, nafas, lepas. Cukup Pak Simon, santai, rileks, mata dipejamkan.
Sudah Pak Simon, gimana rasanya? Halo. Terjeda. Mati ya, terjeda ya. Ya, baik, itu tadi Pak Simon dari Makassar yang cukup rutin dan ada kemajuan di mana mulai lebih sehat lagi. Baik, Bu Sadama TV, kita terima dulu telepon berikut ini. Halo, selamat malam Bu Seh ini. Selamat malam iya, Ibu. Iya. Yang dulu itu kaki itu berat, telapak kaki itu gak enak itu loh. Berat sama dua-duanya. Sudah lama Bu. Gak enak. Bu Seh sudah lama. Kaki itu. Bagaimana? Ya, sudah agak lama. Sudah agak lama. Iya. Sekarang lagi sakit ini. Iya, berat sekali gitu loh. Iya, keduanya ya Bu, Bu Seh, keduanya. Iya, dua-duanya. Oke. Sama badan nggak enak gitu. Iya wis. Iya. Oke, tarik napas Bu, iya. Dari hidung. Iya, iya, makasih. Lepas dari mulut. Napas. Lepas. Napas. Lepas. Napas. Lepas. Napas, lepas, cukup santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan. Arahkan energi yang saya transfer ke bagian kaki Ibu ya. Sudah Bu Seh, gimana? Sudah ringan? Ya, rasanya cekit-cekit gitu rasanya. Gimana? Cekit-cekit. Ya, cekit-cekit. Tapi. Sekarang rasanya gimana Bu? Lebih enteng? Sudah ringan? Rasanya agak lumayan, iya. Oke, ya. Nanti sesi terakhir ikuti lagi Bu ya. Setelah ya, ini minum air putih hangat Bu ya. Apa ya Pak Agus? Setelah ini minum besok air putih Sabtu. Hangat. Iya, besok Sabtu lagi gak apa-apa ya Pak Agus. Ya, oke. Baik, baik. Makasih. Ya, semoga tekun ya untuk mengadakan pengobatan. Baik, Pesan Dharma TV, tentunya kita akan ketemu dan jangan kemana-mana setelah satu ini.
Pada awal kemunculannya pada zaman Wali Songo dalam pementasannya, seni bertutur kentrung berisi tentang babat tanah Jawa. Saksikan Jendela Budaya hanya di Dhamma TV. Dijual tanah berada di daerah Tutur Nongko Jajar untuk lokasi di Jalan Raya. Khusus tanah yang akan dijual ada diskon khusus. Bagi yang serius, hubungi Dhamma TV 081-3486-51777. Pemirsa, Kabupaten Malang juga menyimpan kisah sejarah yang tak kalah heroiknya. Bersama saya Gisela Tahapari, inilah Di Balik Cerita. Saksikan Di Balik Cerita hanya di Dhamma TV. Bersama Biofitologi dan Damai bersama Dhamma TV. Baik pesan Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi sampai 19 waktu Indonesia bagian Barat. Sehat bersama Biofitologi. Baik, ada telepon yang masuk ini rupanya. Selamat malam Pak Hidayat. Halo. Malam Bu. Iya malam Bu. Wow, iya. Gimana nih Pak Gus? Ini pasien yang tekun sekali ini ya. Iya. Harus Bu. Harus ya. Luar biasa. Harus begitu Pak Dayat, jadi sakitnya iya. Pak Dayat juga enggak ujuk-ujuk langsung sakit kok, jadi sembuhnya juga enggak ujuk-ujuk langsung hilang ya Pak Dayat, harus iya, betul, telaten Pak. Saya telaten, Pak Dayat iya. Harus lebih telaten. Oke okay? Iya baik, betul. Oke Pak Dayat, tarik nafas dari hidung, lepas dari mulut, nafas, lepas, nafas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Pak Dayat, santai, rileks, arahkan ke keluhan Pak Hidayat. Mata ditutup.
Sudah, Pak Dayat. Iya. Gimana rasanya? Terima kasih. Ya, seperti kemarin, jadi keringatan lagi. Gitu ya. Ya wis, minum air putih hangat, Pak ya. Minum air putih hangat. Nanti sesi terakhir ngikutin lagi, Pak ya. Iya, siap, Pak Gus. Terima kasih banyak nih, jadi keringatan lagi. Iya. Baik, Pak Hidayat, tetap semangat ya untuk kesembuhan Pak Hidayat. Baik, ada telepon yang masuk? Oke, baik. Ini tadi kita masih ngobrol tentang Parkinson ya. Sebenarnya, apakah Parkinson, siapa yang dapat terkena Parkinson, Pak Agus? Siapa saja? Semua orang bisa. Semua orang bisa. Makanya, jangan otak kita sama anggota motor kita ini di istilahnya kalau bahasa Jawanya di gletakno gitu loh. Jadi harus dibuat latihan. Kita dulu kecil belajar jalan, merangkak langsung jalan pelan-pelan. Kita jangan sampai merangkak lagi. Aduh, jadi ceritanya seperti itu. Jadi kita harus di maintain jalan otak sama kaki, tangan ini harus seimbang. Oh iya, dulu waktu kecil kita masih belajar tentang motorik ya, caranya megang apa-apa. Jadi kalau dibiarkan nanti kita kembali ke anak kecil lagi. Wow. Jadi untuk supaya kita tetap seperti yang sekarang ini, harus kita maintain. Termasuk olahraga itu tadi ya. Jadi, pokoknya rutin lah. Kalau misalnya paling gampang itu misalkan latihan ngremo lah. Itu kan antara otak dengan gerak ini kan harus... Ono seninya juga ya. Iya, ada seninya, seimbang. Iya. Baik. Rupanya ada telepon lagi yang masuk ini, Pak Agus, sebentar. Baik, selamat malam, Ibu Ani. Selamat malam. Iya, Ibu Ani. Baik, langsung selamat aja malam. Nih, Pak Agus. Ya, Bu Ani, gimana? Ada kemajuan, Bu Ani? Ya, ada. Alhamdulillah, ada. Gitu ya? Ya, ada. Oke, sekarang ikuti instruksi saya. Tarik napas dari hidung. Lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Bu Ani, santai, rileks, mata dipejamkan, arahkan ke bagian lambung dan bagian punggung Bu Ani.
Selesai, Bu Ani. Ya. Baik, terputus ini rupanya. Iya, ya, masih ada telepon lagi? Oke. Baik, pemirsa Dama TV, Anda bisa menelpon secara interaktif baik melalui video call, melalui nomor telepon yang ada di bawah ini, dan Anda bisa mendapatkan transfer energi. Energi ini bisa ditransfer ke seluruh dunia ya, Pak Agus ya? Iya. Kok bisa gitu, Pak Agus ya? Ya, memang energi ini sangat luar biasa. Saya juga belajar ini nggak habis pikir kok. Kok bisa gitu ya? Kok bisa begitu? Ya, tapi mungkin Bante bisa menjelaskan bagaimana perjalanan energi ini, Bante, sebenarnya. Kok bisa sampai diterima di berbagai negara bahkan seperti itu? Ya, kita lihat aja Sang Buddha sendiri ketika beliau itu berkunjung ke surga tingkat 8 yang sangat jauh, itu saat ini hilang langsung sampai sana. Kecepatannya kan luar biasa, pikiran itu, apalagi beliau yang ahli dan manajemen pikiran yang luar biasa itu. Oke, nanti kita bahas lagi. Waduh, saya senang kalau diceritain kayak gini. Baik, bisa dapat TV tentunya semakin meyakinkan kita bahwa sebenarnya energi juga bisa untuk menyembuhkan energi muni ini ya, biovitologi. Jangan kemana-mana, kita akan teruskan setelah yang satu ini. Siapapun yang bertindak, berjuang, dan bekerja keras akan mendapatkan kekayaan. Dengan kejujuran, orang memperoleh nama baik, dan dengan kedermawanan, orang mengikat persahabatan. Jangan sampai budaya kita digempur oleh budaya asing. Di sana itu banyak orang-orang, priayi-priayi yang tangannya itu gatean. Tetapi jika kita mencari hidup dari budaya, rela nggak kita menjual budaya kita? Solusinya adalah sedekah kebaikan. Buka YouTube kalian, ketikkan Dama TV di kolom pencarian, lalu klik logo teratai berikut ini. Like and subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan tombol notification agar kalian dapat info video-video terbaru dari kita. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berita dari Kota Malang akan mengawali perjumpaan kita hari ini di Seputar Dama. Saksikan Seputar Dama hanya di Dama TV. Sehat bersama Biovitologi dan Damai bersama Dama TV. Baik, bersama Dama TV tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan ada telepon yang masuk ini rupanya. Baik, halo, selamat malam Ibu Tika. Halo, selamat malam. Iya, suaranya kok kurang keras ya? Selamat malam Ibu. Oh iya. Halo, selamat malam. Iya. Ibu. Ini. TV-nya udah saya kecilkan, Bapak. Halo? Iya. Oh iya, sudah, Pak. Iya, sudah saya bisukan. Ya. Ibu Tika ini ada kelainan hormonal. Hormonal ya? Iya. Haid tidak lancar. Haidnya enggak. Jadi PCOS Pak, sama yang kemarin gatel-gatelnya juga Pak, masih gatel. Oke. Langsung ya Bu Tika, ngikuti instruksi saya ya. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut.
Napas dari hidung, lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup santai, rileks, mata dipejamkan, Butika. Santai, rileks. Sudah Butika, gimana rasanya? Rasanya penyakitan, Pak. Gitu ya. Jadi kayak di... Oke. Okay. Bentar lagi minum air hangat, air putih hangat, Bu ya. Nanti sesi terakhir ikuti lagi, Bu ya, biar cepat sembuh, Bu ya. Baik. Malam gitu. Iya, betul. Oh iya, Pak Wahyudi video call. Diterima dulu, Pak, iya. Video call-nya, Pak. Diterima dulu, Pak. Oh ya, sudah. Ya, ya, coba diterima dulu biar wajahnya bisa tampil di layar ini. Iya, ini dia. Oh, ini Pak Wahyudi nih, baru tahu saya. Iya. Selamat malam Pak Wahyudi. Ya. Iya. Ini kakinya dipakai jalan-jalan pas ini kemana-mana ini? Enggak, kalau kaki ya jalan ya. Ngangkatnya susah, sangat nyeret. Oke Pak Wahyudi. Baik-baik, langsung ya Pak. Langsung ya. Tarik napas ya. Dari hidung. Bante, namo budaya Bante. Ya, namo budaya. Tarik napas dari hidung. Siap. Lepas dari mulut. Napas. Lepas. Napas. Lepas. Napas. Lepas. Napas. Lepas. Napas. Lepas, cukup santai, rileks Pak Wahyudi. Mata dipejamkan.
Sudah Pak Wayudi. Terima kasih Pak Gus. Iya. Terima kasih Pak Gus. Iya, minum air putih hangat ya Pak Wayudi. Nanti sesi terakhir ya, ikuti lagi ya. Yuk, makasih. Iya, terima kasih. Selamat malam. Iya, baik. Pak Agus tadi dikatakan oleh Bante bahwa banyak orang ternyata dari pola makannya juga nggak benar. Apakah memang yang sakit-sakit yang selama ini juga banyak dari pola pikir, pola makannya? Kan? Pada umumnya 99,9% itu seperti itu. Oh gitu ya? Iya, makanya saya setelah mengenal biovitologi ini, saya mengikuti aturan mainnya manusia hidup. Nah, gimana itu? Ya, kasih rahasianya. Ya, pertama kita olahraga. Makan jangan yang banyak gorengan. Oh, minyak-minyak. Semuanya dikurangi. Banyak makan buah, banyak makan sayur. Olahraga cukup, jangan ngoyo. Nah, itu. Okay. Itu sudah patokan hidup. Tidak boleh dilanggar. Ya. Nah, maunya gini, kalau makan sayur katanya gini. Waduh, mangan sayur tuh kayak wedus. Oh iya, ada istilah gitu, Pak. Repot. Padahal manusia ini giginya kayak wedus. Ya. Kan enggak ada taringnya. Ya. Kalau macan ada taringnya, kucing ada taringnya. Buat mengoyak ya. Iya. Jadi kita itu sebetulnya bukan makan anu karnivora, herbivora. Tapi ya, banyak orang yang lebih banyak makan daging daripada sayur dan buah ternyata. Yes. Ya. Makanya membuat kolesterol, ya, hipertensi itu karena dari makanan. Semacam itu. Iya, baik Pak Agus, nanti kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Baik, bisa Dama TV tentunya masih kami tunggu telepon interaktif Anda di WA kami, dan kita bisa menyalurkan energi ke seluruh dunia pada kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu selain satu ini. Dijual tanah berada di daerah Tutur Nongko Jajar untuk lokasi di Jalan Raya. Khusus tanah yang akan dijual ada diskon khusus. Bagi yang serius, hubungi Dama TV 081-3486-51777. Berkendara, patuhi rambu lalu lintas. Tidak SMS atau telepon sambil mengendarai motor. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Ya otomatis, nah nafsu itu kan kalau kita katakan kamatanha. Kamatanha ini sebagai sumber utama daripada semua sumber penderitaan kita. Saksikan Manage Your Mind hanya di Dama TV. Seseorang seharusnya hanya mengucapkan kata-kata yang tidak membahayakan diri sendiri dan tidak menyebabkan bahaya bagi orang lain. Itulah sesungguhnya ucapan yang indah. Sehat bersama Biovitologi dan Damai bersama Dama TV. Baik, pemirsa Dama TV, waktu kita untuk transfer energi hanya satu segmen sampai jam 19 kurang 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan selebihnya nanti kita akan mengadakan transfer secara serentak ke seluruh dunia kepada Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, ini mengenai Parkinson lagi nih. Pak Agus, apakah Parkinson ini sesuatu yang berbahaya, penyakit yang berbahaya? Berbahaya sih dilihat dari masing-masing yang mendapatkan sakitnya ini. Iya, iya. Soalnya pada umumnya kalau kena Parkinson ini orangnya emosional. Biasanya bisa begini, enggak bisa. Nah itu yang jadi masalahnya, itu berbahayanya di situ. Di psikisnya ya? Iya, psikisnya terganggu. Iya ya. Enggak bisa mandiri sudah. Enggak pede ya. Iya.
tampangnya biasanya gini, terus harus seperti itu, kan dia udah malu segala macam. Betul, gitu ya. Jadi makan pun harus disuapi, megang sendiri, kocar kacir semua kan goyang gini. Iya. Jadi ya, belum ada yang Parkinson nih tadi yang telepon ya. Ya. Jadi yang sudah ditangani Pak Agus kemarin gimana Pak Agus? Us, saya bersyukur sekali sudah sembuh. Sudah sembuh ya? Ya. 9 tahun itu? Iya. Itu cuma kalau kumatnya cuma barusan ini lagi-lagi kena corona itu lihat di TV corona, tetangga corona, TV corona, stres, goncang lagi. Nah itu oh, berarti... video call. Maunya ke center tapi saya bilang ini enggak bisa karena ada apa namanya aturannya dari pemerintah, mendingan video call. Video call langsung saat terapi langsung berhenti. Berarti dia rapuh gitu ya mungkin ya pikirannya. Mentalnya. Mentalnya rapuh. Iya Bante, apakah memang benar banyak orang yang secara mental rapuh sehingga dia mudah sekali untuk jatuh sakit? Ya otomatis, jadi siapapun juga kalau takut, gelisah, bingung, stres karena ada program-program yang masuk negatif, pikirannya jadi negatif, itulah yang dikatakan dia tidak pandai menggunakan mata dan telinganya. Kapan di stop jangan sampai masuk, tetapi sudah kadung masuk, dipikirkan akhirnya stres dewe, bingung, kacau, jadi kacau lah semua kerjaan, semua organ kita ikut kacau, jadi muncul kembali penyakitnya itu. Iya. Bante, jadi apa seharusnya, banyak ya orang yang apa aja diterima gitu, sehingga kepikiran terus itu kak? Maka dari itu saya kan sudah katakan, apapun yang dilihat, lihatlah dengan penuh kesadaran, ketika pikiran itu tenang, berarti cara melihat kita sudah betul. Kalau kita melihat, mendengar apapun juga, takut, khawatir, kacau, stres, itu salah. Oh, itu kitab suci yang berjalan dalam diri kita sendiri. Nggak usah percaya sama yang lain lagi. Percaya sama diri kita sampai di mana kemampuan kita menggunakan keenam indera ini, apakah selalu tenang, damai, dan bahagia itu yang tepat. Oke, waduh itu penting sekali ini untuk kita semua. Baik, kita terima telepon dulu. Baik, terima selamat malam Pak Witono. Oh ini Parkinson ini. Selamat malam Pak Witono. Halo. Halo, selamat malam. Halo Pak Witono. Pak Witono. Ya, selamat malam. Selamat malam, ya Pak Witono. Parkinson ya. Ya, kena Parkinson sudah berapa lama Pak? Halo? Mulai 2018. 2018 sudah 2 tahun. Mulai 2018. Iya. Ini ya. Permasalahannya tangannya sudah gerak semua, Pak. Iya. Oke. Untuk menghemat waktu, langsung aja, Pak. Ya. Pak Witono, tarik napas ya. Dari hidung. Lepas dari ya. Mulut. Ya. Tarik napas dari hidung. Lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup santai, rileks, mata dipejamkan, pasrah Pak ya. Arahkan ke bagian tulang belakang Bapak, energi yang saya transfer.
Sudah Pak Witono, gimana rasanya? Halo. Ya, gimana rasanya Pak Witono sudah selesai? Ya, gimana rasanya Pak Witono? Nah, keringetan di belakang, Pak. Gimana, halo? Belakang keringetan di bawah belakang. Oke, keringatan. Setelah ini minum air hangat putih, Bu, anu Pak Witono ya. Iya. Mari gitu, nanti sesi terakhir ikuti lagi, tinggal tangannya diginikan aja ya ke TV atau ke HP ya. Oke, terima kasih Pak Witono. Iya, iya. Cepat sembuh. Iya. Ini mungkin Pak Witono yang dulu pernah terapi, cuman mungkin kurang telaten ini Pak Witono ini. Kayaknya pernah. Enggak ingat saya. Iya, banyak ya. Pernah satu kali ya, kurang telaten ya. Jadi ini harus telaten ini. Jadi sampai berapa kali sebenarnya Parkinson ini harapannya untuk bisa sembuh, Pak? Tergantung ya. Tergantung. Kembali ya. Lagi sebetulnya semua sakit itu kalau menurut guru saya itu kepasrahan. Kepasrahan. Jadi makanya saya kan tarik napas kemarin itu rileks, santai, arahkan lah itu pasrah. Total ya? Iya. Kalau bisa pasrah itu lebih cepat. Padahal orang sakit kadang-kadang karena kurang pasrah. Melawan. Enggak terima. Ya, ya. Ini Bante, gimana pikiran yang kurang, ya itu, totalitas pasrahnya itu loh, gimana Bante? Ya itulah istilahnya, dia tidak memahami hukum alam apa adanya, sehingga dia punya, memimpin pikirannya dengan kemauannya dia sendiri, akhirnya berontak. Jadi itulah yang menyebabkan dia menimbulkan perlawanan. Nah, ini oke, oke, oke. Baik, baik, baik. Kita terima telepon dulu ini. Baik, selamat malam Pak Suparno. Iya, selamat malam Ibu. Iya. Iya. Selamat malam Ibu. Iya, Pak Suparno. Baikin langsung saja Pak Agus, waktunya oke. Sudah mendesak ya. Pak Parno, ngikut instruksi saya ya. Tarik napas dari hidung. Lepas dari mulut. Napas dari hidung. Lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan. Terima kasih sudah selesai Pak Parno. Iya. Di mana Pak Parno? Halo. Ya. Oh sudah mati baik. Ini tadi perutnya ya yang panas katanya ya, kita belum bisa bertanya. Jangan lupa minum air hangat Pak Parno.
Dan nanti di sesi terakhir bisa menerima transferan energi dari Wihara Padmagraha Batu Malang. Baik, ada nomor ada telepon lagi yang masuk? Iya. Ada telepon lagi yang masuk? Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Henry dari Palembang ini rupanya ya. Nama budaya, nama sok. Nama budaya Bante. Iya, nama budaya. Iya. Nama budaya Bante. Iya, selamat malam. Ya. Saya Henry dari Palembang. Henry dari Palembang. Iya. Kepala kanan sakit dan apa ini? Diare ya? Iya, kepala kanannya suka sakit. Ya, sekarang posisi lagi diare sama mencet sih. Tapi yang utama sih suka kepala pusing sebelah sekarang kanan, lagi, terus mata sekarang lagi pusing ya Pak Andri ya? Gitu. Sekarang posisinya nggak begitu pusing, cuma perut ini yang nggak enak sama lagi sakit mah, sakit mencet-mencet. Oke. Sudah 2 hari lah. Iya, oke Pak Andri. Untuk menyingkat waktu langsung aja Pak Andri ya, tarik nafas dari hidung, lepas dari mulut. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, cukup santai, rileks, mata dipejamkan, arahkan ke bagian kepala, leher, dan perut. Santai, rileks. Sudah Pak Hendri. Oh iya. Gimana rasanya? Lebih ringan ya? Belum begitu terasa, mungkin nanti agak lama sedikit ya. Agak terasa. Nanti sesi Pantai. Terakhir ngikutin lagi ya. Sebentar lagi minum air putih hangat ya Pak Hendri ya. Ya, makasih. Makasih. Ya. Ya, baik pemirsa Dama TV, jangan mengharapkan suatu keajaiban yang tiba-tiba karena energi pun butuh proses untuk menghantar ke tubuh kita sendiri. Dan tubuh kita sendiri secara cerdas akan memperbaiki dirinya sendiri seperti itu. Baik, jangan kemana-mana dan bersiap-siaplah Anda di depan televisi, di kaca televisi Anda dan di depan HP Anda untuk channel YouTube Dama Televisi. Karena sebentar lagi kita akan mentransfer dari Wihara Padmagraha Batu Malang energi biovitologi. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu selain satu ini. Jangan sampai budaya kita digempur oleh budaya asing. Di sana itu banyak orang-orang priayi-priayi yang tangannya itu gatean. Tetapi jika kita mencari hidup dari budaya, rela nggak kita menjual budaya kita?
Solusinya adalah sedekah kebaikan. Kalian ketikkan Dama TV di kolom pencarian lalu klik logo teratai berikut ini. Like and subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan tombol notification agar kalian dapat info video-video terbaru dari kita. Dijual tanah berada di daerah Tutur Nongko Jajar untuk lokasi di Jalan Raya. Khusus tanah yang akan dijual ada diskon khusus. Bagi yang serius, hubungi Dama TV 081-3486-51777. Sehat bersama Biofitologi dan Damai bersama Dama TV. Baik, bagaimana pemirsa? Sudah bersiap-siap di layar kaca Anda dan di layar HP Anda. Nanti HP-nya jangan diarah-arahkan begini, tapi tetap tangannya pikirannya. Tadi ya. Tangannya. Pikirannya yang mengarahkan ke bagian sakit, bukan handphonenya atau TV-nya atau kepalanya biar. Enggak, jadi pemirsa Dama TV yang budiman, yang saya kasihi, saya cintai. Jadi kalau saya ngomong arahkan energi ini ke bagian yang sakit, jangan kalau bawa handphone diarahkan ke bagian yang sakit, nggak perlu. Pikiran kita yang mengarahkan itu energi langsung ke bagian yang dikeluhkan. Iya. Jadi bukan handphonenya yang diarahkan ke bagian yang sakit, tapi pikiran kita. Jadi kita menerima ini ke sini, misalkan ke leher, ke leher, ke leher, ke leher, gitu aja. Oke. Sip, wes pengarahannya nanti Bante tambah memperjelas ini. Baik, pesan Dama TV, bersiap-siaplah monggo Dama Bante untuk memimpin acara ini. Para pemirsa Dama TV yang berbahagia, marilah kita tetap bersama-sama untuk melepaskan semua beban tubuh jasmani kita, lepaskan semua beban dalam pikiran kita, duduk, relax, santai, siap untuk menerima semua energi penyembuhan ini. Dan lidah kita naik ke atas, tangan kita menghadap ke TV atau ke HP, laptop, apapun juga. Kita terima semua getaran energi kepenyembuhan ini dan siap untuk memasukkan semua energi ke dalam kesadaran. Biarkanlah semua kesadaran itu akan berproses sesuai dengan niat kita. Itulah ketika sadar sepenuhnya di situ. Tidak ada penyakit apapun dalam tubuh kita, saat itulah yang dikatakan kesembuhan total akan menjadi milik kita bersama. Siap masuk dalam kesadaran sepenuh-penuhnya, terimalah energi penyembuhan ini dengan penuh kesadaran.
terapi selesai. Gimana tadi Pak Agus rasanya? Lumayan. Lumayan ya? Iya. Teman-teman dari luar rupanya mungkin juga sudah mulai ada kesembuhan ya, yang ya. Dari Amerika juga. Dari Amerika juga yang Pak Ali itu kian lama kian mengecil, saya bersyukur juga. Oh gitu ya? Iya. Sudah, masih terapi ya beliau melalui video call? Masih. Kapan hari tidak bisa mengikuti karena di Los Angeles lagi gempa. Oh. Jadi dia kalau di apartemen yang lantai tinggi itu kan takut ya. Jadi ada gempa waktu itu. Oh iya iya. Pak Agus, menurut pengalaman Pak Agus selama ini menterapi, efektivitasnya pengobatan jarak jauh dengan kalau datang ke tempat terapi itu gimana, Pak? Hampir sama ya, hampir sama. Hampir cuma sama ya? Cuman kalau tatap muka itu memangnya lebih efektif. Efektifnya kenapa? Apa juga didengarkan keluhannya mungkin? Enggak, kadang-kadang kan secara psikologi yang bersangkutan ini kan perlu saya bangkitkan rasa cemas, rasa minder, rasa apa itu langsung ditingkatkan gitu loh. Jadi kalau kalau di Dama TV ini kan enggak bisa interaktif. Yeah. Interaktif cuma by ya wis mek ngono tok ya. Bicara sakit tok, ya. Energi sakit apa energi ya. Jadi karena itu saya dibangkitkan kayak kapan hari yang ke rumah itu sempat mentalnya down, saya naikkan, kamu kalau mau mati pulang aja. Itu langsung dipompa gitu ya. Dipompa apa dijelek no pisan ya, ya secara mentalnya. Jadi langsung dia, ya aku mau hidup, mau sehat, terapi. Iya, iya, iya. Baik Pak Agus, sudah waktunya sudah mepet sekali. Moga mungkin ada saran atau pesan untuk pemirsa Pak Agus. Ya pemirsa Dama TV yang saya cintai, saya harapkan jaga diri baik-baik, jaga makan yang teratur, istirahat yang teratur, olahraga yang teratur. Itu yang membuat kita menjadi sehat selalu dan sering ketemu dengan saya. Oh, sering ketemu, Pak Agus loro berarti. Ya, ya. Dengarkan toh. Iya. Tak kenal maka tak sayang sama Pak Agus. Baik, terima kasih sekali Pak Agus untuk semuanya ini. Monggo Bante di sisa waktu ini bisa diinikan. Para pemirsa Dama TV yang berbahagia, marilah kita menyadarin bahwa segala sesuatu kita membuat peredaran darah kita lancar. Ketika kaki kita sakit, buatlah kita air panas dengan campur air garam, celup kaki kita sekuat kita selama lebih kurang 20-30 menit. Berkali-kali itu akan memperlancar peredaran darah di kaki kita. Kalau kita ada kaki benjolan di punggung, marilah kita gunakan botol diisi air panas dan digosok-gosokkan di sana, otomatis itu akan sangat membantu juga. Tetapi sekarang bagaimana kita bisa membantu cara berpikir kita? Maka itu Sang Buddha memberikan satu penjelasan yang sangat-sangat simpel dan sederhana. Yang pertama, kita tidak boleh memberontak keadaan kita sakit. Terimalah terlebih dahulu karena memang itu merupakan kewajaran hidup yang selalu terjadi. Jangan kita menentang, kenapa Tuhan, kenapa Buddha memberikan aku cobaan seperti ini. Itu salah cara berpikir seperti ini. Letakkan Tuhan, letakkan Buddha paling tinggi. Yang salah diri kita karena karma buruk sedang berbuah. Terimalah kenyataan seperti itu. Sekarang ketika kita mampu menerima, ingat, pikiran kita inilah yang menjadi sumber penyebab kita sakit atau tidak sakit. Kalau kita keinginan tidak mau sakit, disitulah kita menentang kenyataan, terjadilah pertentangan dalam pikiran kita, kita merontak dalam pikiran kita, kita tertekan di sana. Maka dengan demikian, ketika kita melihat dan memantau ada satu gejala yang tidak enak, kita katakan ini sakit, tetapi ingat, awakku bukan yang sakit, diriku tidak sakit, karena batin ini tidak ada rasa sakit. Ini hanya gejala yang muncul dalam tubuh kita, yaitu bukan kewajaran. Timbul tenggelam, kita hanya menyaksikan seperti itu, lalu kita mengerti, oh begitu toh gejolaknya. Jadi batinku tidak sakit, memahami seperti ini, kita bisa memisahkan antara batin dan tubuh jasmani, bahwa dengan cara seperti ini, pemisahan, kepandaian kita menganalisa mana yang sakit dan mana yang memerlukan bebas dari sakit, di sanalah yang kita belajar untuk mengerti dan memahami terus. Menerus untuk memantau, menganalisa, menyelidikin bagaimana tekniknya ini.
Disitulah kita belajar hidup dan kehidupan setiap saat seperti ini. Jaminan yang nyata, Anda akan bisa mandiri, self-development di dalam mengatasi semua problema tergantung arah pikiran kita. Kalau arah pikiran kita salah, kita akan menderita. Arah pikiran bebas dari penderitaan, bebas dari penyakit, Anda akan mendapatkan bebasnya penyakit itu. Itulah yang dikatakan Sang Buddha. The knower is never pain, but ketika kita menjadi si pengetahu, di situ kita bebas dari penderitaan, tetapi ketika kita tidak tahu, kita kecemplung dalam penderitaan, itulah salahnya kita sendiri karena kita tidak memahami bagaimana menata arah pikiran yang tepat dan benar, membebaskan dari semua penderitaan, membebaskan dari semua penyakit. Di situlah kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya akan kita dapatkan. Semoga tercapai yang kita harapkan itu. Pak Agus, terima kasih Bante. Ya, baik, pemirsa Dharma TV, lengkap sudah pelajaran pada hari ini tentang bagaimana mengenal diri, pikiran, dan bagaimana mengolah agar kita tidak mudah sakit seperti itu. Baik, saya Sapna Dewi mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf Staguru Dharma TV jika ada salah kata pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa kita akan ketemu pada hari Sabtu pukul 17.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya harap pemirsa Dharma TV cukup tekun, telaten untuk melakukan pengobatan dengan transfer energi biofitologi ini. Baik, kata akhir saya adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia.